tuh ya hari Rabu terornya. Dia nelponin tuh satu-satu tuh orang-orang sampai diancam-ancam mau dilapor apa segala macem. Tapi kan ya tahu sendiri Nikinya aja tahan banting gimana yang di sekeliling ya kan. Itu siapa nih? Ada lah. Kenal orangnya? Kenal. Tahu lah maksudnya pernah ketemu sekali gitu. Calon mantan, udah mantan belum sih? Belum. Belum suami. Surat. Oh, suami ya, masih suami. Iya, ada hubungan. Itu apa keluarga dekat atau gimana gitu? Iya, keluarga dekat. Motifnya apa sih? Kayaknya mau ngancurin karir deh. Loh, gitu. Emang dia ada Kaniki ada salah sama dia atau enggak? Ada, makanya dia juga bingung kenapa gitu. Jadi pas habis telepon itu Niki kan dipanggil tuh sama di sini. Kayak keserupannya ketawanya. Iya, ya nakut-nakutin lah, lebih ke nakut-nakutin lo kalau ngomong gini terus nanti lo gua stop gitu. Gitu deh, pokoknya gitu-gitu deh. Kenapa sewa bodyguard? Karena Dipo ini pernah ngubungin itu ya, supir ya. Supir Niki, suruh supir Niki katanya kalau nanti nganterin Aska melipir dulu apa segala macam gitu. Takutnya dibawa aja sih gitu. Adalah ada, pokoknya pasti adalah. Apa ya pikir mungkin mereka mikirnya ah Nick ini orang kecil, orang biasa gitu kan. Takut nih pasti kalau diancam, padahal mah enggak. Berarti bodyguard itu lebih buat keluarga, buat anak-anak. Buat anak sih, buat anak.